النبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بكرم كبير، وأجلسنا الله وإياكم في مجلس عظيم، والصلاة والسلام على الحبيب الكبير العظيم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذي القدر العظيم، وعلى آله وصحبه ومن سار حال دربه إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم من أتباعه، وحشرنا الله وإياكم في زمرته إلى يوم الدين. اللهم آمين وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله ثم الحمد لله. Tamu-tamunya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala pada minggu ini dapat pertemukan kita sekali lagi dalam suasana ilmu. Dapat sama-sama Allah golongkan kita, Allah pilih kita daripada kelompok para hamba dia yang menjaga solat dia, yang istiqamah jaga solat dia. Dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita daripada kelompok orang-orang yang memelihara solat fardunya secara berjemaah, alhamdulillah. Dan juga yang ketiganya, alhamdulillah pada minggu ini dapat sama-sama kita jumpa setelah sebulan lebih agaknya. Setelah sebulan lebih. Saya ingat saya dua minggu kita tak dapat bertemu, tuan-tuan dan puan-puan. Rasa macam dah 2 tahun tak datang kat sini. Ya, begitu. Dia punya sentuhnya tu. Bersama tuan-tuan, yang pertamanya tu, kalau saya dapat recall balik, saya tak berapa sihat masa tu. Minggu giliran sini tu, seminggu tu memang hampir kesemuanya saya batalkan kelas akibat suara yang kurang baik dan juga keadaan yang tak berapa elok. Kemudian 2 minggu yang sebelum ini, saya ada khusus bengkel dan juga mesyuarat di Mersing. Hari Rabu 2 minggu yang lepas di Mersing. Sempat juga 2 hari di sana itu, tuan-tuan. Kami daripada unit khutbah sempat pergi ke beberapa buah pulau dekat Mersing. Mersing ni ada banyak pulau dan di sana banyak perkampungan-perkampungan yang ada dekat pulau. Mungkin sebahagiannya ada pengalaman duduk di sana, mengajar di sana, bekerja di sana dan sebagainya. Jadi kita buat sikit pantauan lah. Kita turun sikit padang, tengok bagaimana pelaksanaan semayang, semayang jemaah dan semayang Jumaat dekat sana. Memang sedih juga kadang-kadang. Saya tanya dengan imam dia, macam mana semayang Jumaat, mam, kat sini? Alhamdulillah adalah 3-4 orang kat sini. Adalah semayang Jumaatnya 3-4 orang. Kalau tak kena hari dia, tak kena tarikh dia, tuan-tuan, imam ni cakap 2 orang dekat depan dia tidur. Itu je. Itu. Pasal sebahagian yang sempat kita pergi tengok masuk sendiri dekat dalam dia adalah pulau besar. Dan juga ada sikit pulau yang dekatan dekat sana, pulau Awo pun ada di sana, beberapa buah perkampungan. Tapi sedihnya lah, dah tak ramai orang kat sana, menyebabkan kebanyakan orang-orang yang berada di sana adalah pekerja-pekerja resort. Tetapi yang orang kata sedihnya tu adalah penduduk asal yang masih ada lagi di situ, tak ramai sembahyang Jumaat dia. Jadi kalau kita berbalik kepada hukum hakam dia, tuan-tuan, kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia mesti cukup 40 orang. Nak sembahyang Jumaat, satu-satu tempat mesti 40 orang. Kalau dalam satu kampung tu cukup jemaahnya 40 orang ataupun lebih, maka wajib diadakan Jumaat di situ. Itu tapi bergantung kepada kebenaran dan fatwa negeri masing-masing lah.
Kalau ikutkan hukum begitu. Jadi di sana tuan-tuan, nak tak nak, mana-mana tempat yang ada perkampungan yang ramai, ada masjidnya di situ, maka wajib untuk dilaksanakan, maka wajib untuk dilaksanakan solat Jumaat dekat sana. Tapi sejak daripada zaman Tun Razak dulu tuan-tuan, dulu ceritanya tu sikitlah mukadimah kita sikit tuan-tuan eh. Kita nak tahu sikit bagaimana keadaan saudara-saudara kita, masyarakat Islam kita dekat sana. Dulu masa zaman tahun 80-an, di pulau ini ramai orang. Ramai orang. Kadang-kadang sampai 40, 50, 60 buah keluarga. Satu pulau besar tu lebih kurang. Jadi kadang-kadang meriah dia tu sampai hari raya tu 4 hari 4 malam. Beraya. Beraya. Keliling pulau, pergi ke rumah ni, pergi ke rumah ni, pergi ke rumah ni. 4 hari 4 malam. Pasal dikeliling pulau tu memang banyak kampung-kampung, banyak penduduk. Asalnya tu kebanyakannya orang daripada seberang. Orang daripada seberang. Dia naik bot ke, naik apa ke. Dia tak turun semenanjung. Dia tak turun daratan. Dia tunggu pergi dekat pulau. Dan dia buat penempatan dekat sana. Jadi pada zaman Tun Razak, banyak diberikan, ini kisah daripada mereka lah. Banyak diberikan, apa ni, mungkin masa tu proses pemutihan, banyak diberikan kewarganegaraan kepada mereka yang dah menetap lama apa dan sebagainya. Jadi mereka masing-masing lepas dah dapat warga negara, mereka semua masing-masing turun ke daratan dan masuk ke Felda, rancangan ketika itu. Tun Razak banyak buka. Itulah kebanyakan ketika itu orang-orang di pulau mulai berkurang dan akhirnya susut sampai ke hari ini. Pulau besar itu tak sampai lebih kurang 7-8 keluarga sahaja. Yang kebanyakannya orang-orang tua. Itu sampai sembahyang Jumaat ni kadang-kadang 4 orang, kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 6 orang. Kita tertanya juga, kalau kita belajar fiqah ni tuan-tuan, dalam mazhab kita Syafi'i, mesti 40 orang cukup. 39 tak boleh. Kalau 39 boleh dikatakan tak sah kita punya sembahyang Jumaat dia. Kalau ikut mazhab Syafi'i betul-betul lah. Maknanya kalau nak diadakan sembahyang Jumaat dekat situ, mesti ramai orang, ramai pemustautin, ramai orang yang mustautin dekat situ. Sekurang-kurangnya, ataupun orang yang bermukim sekurang-kurangnya. Musafir tak boleh campur. Tu. Tapi dalam kes-kes yang tertentu, seperti di pulau, Jabatan Mufti Negeri Johor, dia akan mengeluarkan fatwa yang khas. Fatwa yang khas menggunakan pendapat mazhab yang lain untuk digunapakai ketika mana menghadapi apa yang dipanggil masyakkah, kesukaran. Dia kesukaran. Kalau tak cukup 40 orang kat situ, takkanlah setiap kali Jumaat orang tu kena keluar pergi ke daratan untuk sembahyang Jumaat. Jadi dia kena juga gunakan, kena gunakan platform masjid dekat sana, kena adakan juga sembahyang Jumaat, tetapi menggunakan pandangan mazhab yang berbeza, iaitu mazhab-mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, yang memberikan kemudahan untuk yang kurang daripada 40 orang dia punya jemaah dia. Jadi buat 3 orang, 4 orang lah buat, asal ada jemaah. Jangan sampai imam seorang, itu dah tak boleh. Dia kena cepat-cepat pergi lari balik pergi darat. Tak boleh. Jadi ada berapa orang, itulah jemaah, itulah sembahyang Jumaat dia. Sama juga dengan kes terpencil, masyarakat orang Islam, orang asli, perkampungan orang asli. Kadang-kadang jauh rumah dia dekat dalam. Kadang-kadang susah dia, ada kesukaran untuk dia keluar masuk. Kadang-kadang ada menyebabkan masyakah, rumit untuk dia keluar pergi balik untuk sembahyang Jumaat. Dahlah dia baru masuk Islam. Dahlah kadang-kadang dia nak pergi sembahyang 5 waktu tu pun berkerah tuan-tuan. Ini kan nak suruh dia keluar pergi sembahyang Jumaat, nak suruh anak-anak dia bersekolah pun berkerah. Ramai yang tak bersekolah. Tapi nak suruh dia keluar pergi sembahyang Jumaat tu, jadi kat sana digunakan fatwa yang khas. Ada beberapa keluarga yang Islam, lantik. Kadang-kadang kita ada pegawai yang ada tinggal di sana, terus pegawai di sana dilantik terus menjadi khatib sembahyang Jumaat dekat dalam tu. Ini dibenarkan. Ini yang dinamakan dalam agama kita dipanggil talfik, talfik mazhab. Itu dibenarkan. Dan banyak perkara-perkara yang biasa kita gunakan dalam talfik. Contohnya tuan-tuan, kebiasaannya orang dulu bila nak pergi haji, buat umrah, biasa dia menggunakan talfik, menggunakan pandangan mazhab lain. Bukan saja-saja suka-suka, bukan. Sebab apa? Sebab ada masyakah, keperluan, ada kerumitan, ada kesukaran.
Nak tawaf, kalau nak gunakan mazhab Syafi'i, sentuh lelaki perempuan, memang tak habis tawaf kita. Seminggu pun tak habis tawaf. Tawaf je berlanggar. Tawaf je berlanggar. Tawaf je orang pijak kaki. Tawaf je kita pijak kaki orang. Kalau bertawaf. Tak boleh. Maka, dinasihatkan oleh para ulama kita supaya menggunakan pandangan mazhab lain. Tapi ingat, talfik ini ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertama, sekiranya tak ada masyakah, contohnya kita dah tasbih, kita dah berpegang kepada, kita ni orang mazhab Syafi'i sebagai contoh. Ada masyakah kesukaran untuk kita bertawaf, ibadat ketika mana buat haji dan umrah. Maka boleh untuk kita berniat menggunakan pandangan orang lain. Yang pertama, kita ada ilmu tentang perkara tu. Kita tahu, oh contohnya mazhab Hanbali, sentuh lelaki perempuan tak batal. Ha, jadi kita menggunakan mazhab. Yang kedua, dalam perkara-perkara yang melibatkan kaitan. Contoh, kita nak solat, dia mesti ada wuduk. Wuduk ini yang mengesahkan solat kita. Orang tak ada wuduk tak boleh, tak sah sembahyang dia. Jadi wuduk ni terkait dengan ibadat seperti tawaf, seperti solat apa dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bertawaf menggunakan pandangan mazhab-mazhab tertentu, mazhab Hanbali sebagai contoh, jadinya yang berkaitan dengan dia iaitu wuduk pun kena menggunakan mazhab Hanbali juga. Ha, tu bila dulu guru-guru kita ajar, tabung haji ajar, bila nak ambil sembahyang itu kena basuh sebahagian besar. Ada yang sebahagian 3/4, ada yang keseluruhan kepala kena basuh. Kalau kita nak menggunakan pandangan mazhab-mazhab yang lain, dengan syarat kita tahu ada ilmunya, ada pengetahuan tentang perkara itu, tahu hukum hakam. Itu dah belajar masa khusus haji. Adapun sekarang ini tabung haji punya pendirian, dia kata dah tak payah. Bukan dah tak payah talfik lagi dah. Dia kata hanya menggunakan pandangan mazhab minoriti dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan pergi umrah, kalau ada khusus tabung haji, nah ini pendirian. Saya ingat ini bermula lebih kurang tak sampai 10 tahun lepas. Tabung haji dia buat pendirian dalam muzakarah tabung haji. Kalau dulu dia menggunakan talfik ini, menggunakan pandangan mazhab lain untuk tawaf apa dan sebagainya. Tapi yang sekarang ini pendirian tabung haji, tak, kita tak payah gunakan pandangan mazhab lain. Kita menggunakan dalam mazhab kita juga, tapi pandangan minoriti. Iaitu ada setengah-setengah ulama' dalam mazhab Syafi'i yang sama pandangan dia dengan mazhab lain. Dia kata kalau bersentuhan lelaki perempuan, khususnya kalau tidak ada rangsangan nafsu, pergerakan alat sulit dan sebagainya, maka tak batal. Seperti mana mazhab Maliki. Jadi dengan pandangan yang minoriti yang kecil itu yang kita guna pakai ketika mana menghadapi masyakah. Itu kaedah ni. Oh, tapi jangan kita, benda yang kita tak tahu, pandai-pandai kita talfik. Wah, pegang Quran, oh almak tak ada wuduk lah. Boleh kot pegang, gunalah mazhab lain. Entah mazhab mana yang dimasukkan tu, dibantai, ada je mazhab dia. Mazhab yang 4 kalau cari pun tak ada. Contoh, sentuh Quran. Allah sebut la yamassuhu illal mutahharun, jangan kamu sentuh kecuali orang-orang yang bersih suci, kecuali orang-orang yang keluar daripada hadas, orang yang tak berhadas. Nah, maksudnya nak sentuh Quran ini, bayangkan ulama kata memang kena wuduk, tak boleh tak wuduk. Dia kata dia cipta mazhab sendiri, ada pandangan mazhab lain, dah boleh lah saja-saja dia buat. Ini namanya nak talfik tapi tak ada ilmu. Lalu dia melakukan satu benda yang salah dan melakukan satu benda yang berdosa. Kalau nak talfik, mesti ada ilmu. Mesti belajar dengan guru. Kalau nak talfik guna pandangan mazhab lain, mesti tahu mazhab tu selok-beloknya bagaimana. Baru kita boleh. Jadi jangan pegang Quran saja-saja je. Sebab ada nasnya tu, kita kena faham nas, kita kena faham pandangan ulama, kita kena tahu tafsiran ataupun maksud Allah SWT dalam surah tersebut. Sebab itu dalam bab menyentuh Quran ni, saya selalu sebut orang kita ni selalu tersalah dalam berpegang kepada pandangan mengenai nak sentuh Quran. Dia ada beza tuan-tuan di antara terjemahan Al-Quran dengan tafsir Al-Quran. Nah, itu yang orang selalu beza. Yang bab Quran biasa ni kebanyakan tak ada masalah.
Kebanyakan kita semua, majoriti orang yakin bahawa nak sentuh satu mushaf Quran yang ada sebagai contoh dekat sana tu tuan-tuan, mesti dengan wuduk, mesti nak kena ada wuduk, wajib. Kalau tak ada wuduk, dikira berdosa sebab melanggar perintah Allah. La yamassuhu illal mutahharun, kata Allah. Tak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersih, suci. Nah, itu perintah Allah, itu nas dalam Quran. Tapi dalam bab menyentuh tafsir Al-Quran, hukum dia berbeza. Dan terjemahan Al-Quran pun hukum dia berbeza. Sebab kadang-kadang orang panggil terjemahan Quran tu sebagai tafsir Al-Quran. Tu pegang tu. Alamak, tak ada sembahyang. Boleh pegang. Itu tafsir Quran. Sebenarnya itu bukan tafsir Quran, itu terjemahan Al-Quran. Nah, itu yang orang ramai salah tu. Beza terjemahan dengan tafsir. Tafsir ni kalau ada satu ayat Quran sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bawah dia tu ada terjemahan, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kemudian ulama' huraikan lagi, Bismillah ini merupakan ayat yang pertama daripada Al-Quran, dan merupakan ayat yang pertama dalam surah Fatihah, dan merupakan salah satu daripada ayat yang ada dalam 7 ayat dalam surah Fatihah. Itu tafsir. Maksudnya satu ayat ataupun satu huruf daripada Quran diterangkan banyak dalam tulisan selain daripada Quran. Itu tafsir Quran nama. Tafsir Quran, ulama sepakat. Tak ada yang khilaf. Ulama sepakat, kebanyakannya, majoritinya mengatakan bahawa tak perlu wuduk pun tak apa, kerana dia kita tak panggil mushaf Quran, tapi kita panggil dia tafsir Al-Quran. Tetapi yang jadi persoalan dia adalah terjemahan Al-Quran. Macam mana terjemahan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu terjemahan. Dan terjemahan ini banyak juga khilaf di kalangan ulama'. Ulama' berbeza. Ulama' kata, kalau tulisan Rumi dia ataupun tulisan Roman dia ataupun tulisan selain daripada ayat Quran itu jumlah dia sama banyak dengan ayat Quran, maka itu boleh dikira mushaf lagi. Terjemahan ayat Quran, sebelah dia terjemahan ayat Quran, ataupun ayat Quran panjang, bawah dia terjemahan. Kalau begitu, sebahagian ulama' berpandangan ini masih lagi dinamakan mushaf, mushaf Al-Quran. Sebab hanya ada terjemahan. Dan dia punya kedudukan ayat Al-Quran dan juga ayat Roman dia itu, tulisan Rumi itu, sama banyak ataupun lebih kurang, ataupun ayat Quran itu lebih banyak. Mungkin tak adalah. Tapi kalau kena keluar jumpa kes yang begitu, itu kena dianggap mushaf Quran dan sama hukum dia seperti menyentuh Al-Quran. Adapun kata sebagai ulama' lain, kalau sekiranya tulisan Roman dia tu, tulisan Rumi tu lebih banyak daripada ayat Quran itu sendiri, contoh di antara satu surah ke satu surah lain ada banyak penerangan dia. Contoh daripada surah Yusuf ke surah ini, surah selepas ni tu, apa ulama ada huraikan perkaitan di antara surah Yusuf dan surah ini adalah apa-apa dia. Kemudian dalam satu tafsirat, dalam satu muka itu, dalam setiap sebahagian daripada ayat dia ada tafsiran-tafsiran yang ditambah dekat bawah, tepi, atas dan sebagainya. Kemudian ada ditambah lagi hadis Nabi berkenaan tentang ayat itu, ataupun ditambahkan lagi dengan sebab nuzul ayat ke apa dan sebagainya. Itu boleh dikatakan bukan mushaf, kerana itu menghampiri dan menyamai tafsir Al-Quran. Walaupun huraian dia sikit, tapi masih diklasifikasikan tulisan Jawi dan tulisan Rumi dan tulisan Roman itu lebih banyak dan lebih dominan daripada ayat Quran itu sendiri. Kalau kes begitu, itu tuan-tuan boleh menggunakan pandangan yang mengatakan tak perlu wuduk. Jadi itu dah tak masuk talfik lagi dah. Itu dalam bab lain. Talfik ini kalau yang tadi contohnya kita nak pergi haji, nak pergi umrah, dan contohnya kalau kita nak mendirikan untuk kes-kes tertentu, orang di pulau, orang di apa ni, orang asli dan sebagainya, menggunakan pandangan mazhab lain. Dan kita pun dalam amali kita, terutamanya yang saya pernah cerita dengan tuan-tuan, dalam bab zakat khususnya. Dalam bab zakat, kita membayar zakat ni kita tak menggunakan mazhab Syafi'i.
Sebab kalau mazhab Syafi'i nak bayar zakat ni mesti dengan dengan ain dia tu. Kalau kita punya makanan ruji kita beras, tuan-tuan, beraslah yang kita kena bayarkan zakat tu. Kalau setengah-setengah tempat makanan ruji dia gandum, gandumlah cara dia nak bayar zakat dia tu. Zakat fitrah setiap tahun tu. Oh, jadi masyakah tu. Masyakahnya dari sudut apa, tuan-tuan? Setiap kali orang nak datang nak bawa beras, tuan-tuan. Setiap kali kita nak bayar zakat nak bawa beras, tuan-tuan. Yang amil ni tak tahu nak letak beras dekat mana. Nak kena sewa kontena pula. Kalau masjid besar, orang yang beri zakat banyak, oh itu nak kena sediakan kontena pula, lori pula, kumpul beras satu-satu. Campur pula beras ni dengan beras ni, campur macam-macam perkara dan macam-macam masyakah kerumitan. Lalu fatwa kita mengambil daripada mazhab yang selain daripada mazhab Syafi'i, boleh menggunakan dan menggantikan dengan kadar benda-benda yang sevalue ataupun sejumlah dia sama dengan, kalau takat itu ukuran beras je, kita gantikan dengan duit nukut. Tu yang bayar RM8, tu yang bayar RM5. Ah, tu biasa. Johor ni biasalah, memang ada dua daripada dulu. Ada RM5, ada RM8. RM8 untuk orang makan beras mahal, RM5 untuk orang makan beras murah, beras perui. Negeri lain tak jumpa, Johor je. Tak tahu, special sikit. Baik, habis, selesai kita punya mukadimah. Panjang kita punya mukadimah. Cerita pulau itu dan sebagainya. Berbalik pula, tuan-tuan, ini saja je, saja. Dah 2 tahun tak jumpa, nah, itulah mukadimah dia agak panjang sedikit. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah kita, dalam pelajaran kita yang lepas, yang tuan-tuan kebanyakannya dah lupa, kita sampai kepada ayat yang ke-49. Saya ingat lagi, saya sempat sikit lah dalam ayat yang ke-49 ini. Kita throwback, kita kembali kepada perbahasan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-49 ini berkenaan tentang apa, tuan-tuan? Berkenaan tentang Nabi Isa alaihi salam dan mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Ayat yang sebelum ini Allah ceritakan bagaimana perkembangan Nabi Isa alaihi salam, belajar membaca, belajar menulis, kemudian Allah kurniakan kepada hikmah, dapat dia mempelajari dan dapat dia memahami kitab Taurat, kitab Taurat, dan kemudian Allah turunkan dia dapat kepada kitab Injil, dapat dia faham mengenai kitab Injil. Dan kemudian dalam ayat yang ke-49 ini Allah sebutkan, "Bada'uzu billahi minasyaitanir rajim wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ila akhirih." Ayat ni panjang, tuan-tuan. Potong pendek-pendek ya, tuan-tuan, untuk pembelajaran, untuk fi maqami ta'lim, untuk tahap pembelajaran kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan lalu kami menjadikan Nabi Isa ini sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Dan sesungguhnya dia mengatakan bahawa anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, mendatangkan kepada aku untuk kamu semua satu tanda kebesaran untuk kamu semua lihat." Iaitu apa, tuan-tuan? Iaitu mukjizat. Dan dalam fasal ini, dalam ayat ini, Allah sebutkan mengenai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS. Ingat, dalam, tak silap saya, kisah, beberapa kisah yang lepas, saya diceritakan bahawa Allah SWT itu, bila dia memberi satu mukjizat kepada para nabi dan para rasul dia, Allah tak menurunkan mukjizat itu ikut suka dia, tak. Allah tak menurunkan mukjizat itu ikut perkiraan kehendak zaman itu, tidak. Tetapi Allah tengok bagaimanakah kehebatan masyarakat pada zaman itu. Dan saya telah sebutkan sebelum ini bahawa seperti mana contoh Nabi Musa alaihi salam, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu semua bentuk dia benda yang luar biasa, lebih kepada magic, lebih kepada silap mata. Sebab masyarakat ketika mana zaman Nabi Musa AS, orang dia itu ketika itu sedang hebat. Masyarakat dia itu arif dalam bab silap mata, dalam bab sihir, dalam bab magic.
Sehingga apabila Nabi Musa alaihi salam dengan saudara dan Nabi Harun alaihi salam jumpa dengan Firaun supaya dakwah kembali kepada Allah, daripada engkau mengagungkan diri engkau sebagai Tuhan, jom kita kembali kepada mengenal Tuhan yang esa yang menjadikan kau. Jadi Firaun ni degil. Firaun tak mahu ikut. Lalu Firaun menjemput Nabi Musa dengan Nabi Harun, nanti datang satu festival kerajaan. Aku akan kumpulkan seluruh ahli-ahli sihir, aku akan kumpulkan seluruh tukang-tukang magic ahli silap mata yang aku ada, yang di bawah kekuasaan aku, nanti engkau tengok bagaimana. Kalau engkau hebat boleh lawan, lawan, kata Firaun. Maka ketika majlis kerajaan tersebut, ini yang biasa kita dengar dalam Al-Quran, baca dalam Quran, ketika mana masing-masing ahli sihir, ahli silap mata menunjukkan sihir dan silap mata masing-masing. Daripada ranting kayu boleh bertukar menjadi ular, daripada macam-macam benda boleh bertukar jadi haiwan-haiwan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa, campak tongkat kau. Falqi asa fa idha hiya hayyatun tas'a. Campak tongkat yang ada pada tangan kau itu jadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular yang lain. Nampak? Mukjizat yang Allah beri sebab nak challenge kehebatan masyarakat pada zaman itu. Sama juga ketika mana Nabi Musa alaihi salam dengan orang-orang yang beriman, ketika mana dia lari akibat dikejar oleh Firaun dan tentera-tentera dia sampai dekat satu lautan yang tak ada lagi jalan macam mana dia nak lari, lalu Allah SWT suruh gunakan tongkat juga pukul. Dan ahli sihir, hebat sihir pada zaman Nabi Musa, tak mampu untuk buat seperti Nabi Musa. Iaitu mengetukkan tongkat yang ada dekat gigi air itu, tuan-tuan, lalu terbelah lautan itu, memberi laluan untuk Nabi Musa AS dan orang-orang yang beriman melarikan diri ke dataran sebelah sana. Nah, itu hebat mana pun sihir pada zaman itu, tuan-tuan, tak mampu untuk menyamai mukjizat yang diberikan oleh Nabi Musa AS. Nah, itu hebat. Jadi Allah tengok juga kondisi keadaan masyarakat. Sebab itu kalau kita tengok, tuan-tuan, ini ada satu buku yang saya baca, dia sebutkan, saya tak ingat nama profesor tu, seorang profesor sejarah di Mesir. Disebutkan, dia kata, kita ni jangan keliru dengan nama Firaun. Sebab Firaun ni sebenarnya dia bukan seorang itu yang dengan Nabi Musa. Seluruh raja Mesir dan juga keturunan dia pada zaman dahulu semuanya digelar dengan Firaun, sebab Firaun itu gelaran untuk raja di Mesir. Jadi Firaun ini sebenarnya ada ramai dan ada banyak. Cleopatra tu pun, yang dalam sejarah Cleopatra tu, tuan-tuan, perempuan tu pun, itu pun salah seorang daripada Firaun, sebab dia berdarah raja di Mesir. Itu pun salah seorang daripada Firaun. Dia, Firaun tu gelaran dan istilah. Dan spesifiknya yang dimaksudkan dengan Firaun yang ketika mana disebutkan dalam Quran cerita tentang Nabi Musa itu, kalau nak nama spesifiknya, sekarang ini pendapat yang terkuat oleh profesor sejarah itu, dia adalah merupakan Raja Ramses yang ketiga bagi dinasti Firaun. Ramses yang ketiga. Wah, itu. Sebab apa? Dalam banyak-banyak mumia, dalam banyak-banyak mayat-mayat Firaun yang dia jumpa, yang dia kaji, itulah salah satu yang mana Ramses III itu, tuan-tuan, ada dekat muzium negara Mesir tu. Yang mana dalam banyak-banyak mumia yang dikaji, dia buat autopsi, dia buat postmortem dan sebagainya, mumia yang ada dekat dalam muzium tu, tuan-tuan, itu merupakan satu-satu mumia yang mana bila dia cek di kawasan tenggorokan dan juga paru-paru dia, tuan-tuan, dia kesan ini adalah mati disebabkan oleh lemas. Dan dia tak jumpa setakat ini mana-mana mumia Firaun, Raja Mesir, yang mati disebabkan oleh lemas dalam air. Ini satu sahajalah. Dan inilah yang disebutkan jelas dalam Quran, bagaimana Allah SWT membalikkan azab di dunia kepada Firaun, kata Allah, tapi merujuk kepada Ramses III. Wah, tu. Dan Firaun-Firaun lain pun kebanyakannya Firaun yang kufur, memang tak beriman kepada Allah. Pasal, iyalah, keegoan dia sebagai seorang raja dinasti Mesir,
Tapi ada sebahagian sejarah yang percaya ada beberapa orang Firaun yang walaupun tak jelas dia punya kedudukan agama dia, tapi mereka percaya bahawa ada satu dua Firaun yang sama ada beriman ataupun cenderung kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu menerusi apa yang dia bacalah dekat catatan, dekat makam ataupun tugu makam ataupun piramid masing-masing. Salah satunya adalah Firaun yang diberi nama Akhnaten. Akhnaten ni kalau tuan-tuan tengok dalam siri Jejak Rasul pun dia ada sebut mengenai sebahagian pendapat yang kata Firaun itu ada yang beriman, salah satunya Akhnaten ini. Jadi nama Firaun tu kita kena faham. Bukan satu saja Firaun yang zaman Nabi Musa alaihi salam, semua raja tu dinamakan Firaun. Yang lebih tepat dalam di sisi pendapat ulama-ulama atau cendekiawan dalam bidang sejarah adalah Ramses III. Nah, sebab itulah salah satu bukti yang dijumpa dia ini mati dalam keadaan lemas. Susah nak jumpa raja tuan-tuan yang menguasai begitu luas empire dia mati dalam keadaan lemas. Itu satu sajalah. Dan itu pula selari dengan apa yang diceritakan dalam Quran mengenai kisah Nabi Musa. Itu pasal sihir. Itu zaman Nabi Musa. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya kehebatan dia, mukjizat dia adalah Quran sendiri. Sebab tu dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab lama, kitab-kitab baru pun sama. Dia kata di antara mukjizat yang paling besar bagi orang Islam, bagi diri Rasulullah SAW, selain daripada mukjizat air keluar daripada jari apa dan sebagainya, adalah mukjizat Quran. Pasal kehebatan masyarakat Arab zaman itu adalah kehebatan sastranya. Ini saya dah bincang lama dulu. Kehebatan sastranya, jadi Quran datang menghantam sastra-sastra itu dalam keadaan mereka ni ahli bahasa. Mereka ni orang yang hebat. Terkedu dan terkejut mereka mendengar satu lirikan, mendengar satu ayat yang penuh dengan sastra, yang penuh dengan keasyikan art, art dalam bidang penulisan itu seperti mana Quran, tetapi datang pula daripada lidah seorang yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis, iaitu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kekuatan. Itu satu kekuatan. Dan pada zaman Nabi Isa alaihi salam pula, para ulama menyebutkan zaman Nabi Isa alaihi salam, kehebatannya berbeza dengan zaman Nabi Musa, kehebatannya berbeza dengan zaman Nabi lain, kehebatannya berbeza dengan zaman Nabi Muhammad. Kehebatan pada zaman Nabi Isa alaihi salam yang kita nak bacakan dalam ayat ini adalah dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan. Dalam bidang medicines, dalam bidang mengubati penyakit, mengubati apa-apa sejenis balak bencana akibat daripada penyakit yang ditimpa pada zaman itu. Maknanya doktor, tabib, orang-orang hebat dalam bidang perubatan, ahli farmasi ada dah pada zaman itu. Dan hebat. Dan kalau kita tengok mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, pasti ada tahap kedoktoran yang orang kata sudah tinggi juga tahap dia pada zaman Nabi Isa AS. Di antaranya Allah SWT sebut, Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah. Sesungguhnya, ini kata Nabi Isa. Sesungguhnya aku membentuk, aku mencipta, aku membuat sesuatu daripada tin, daripada tanah, ka hay'ati at-tayr, keadaan dia seperti burung. Fa anfukhu fihi. Lalu Nabi Isa AS tiup pada ketulan-ketulan tanah liat itu. Dia tiup. Fayakunu tayran biiznillah. Maka daripada ketulan tanah liat yang dia bentuk seperti burung itu tuan-tuan, Nabi Isa tiup lalu terbang. Fayakunu tayran biiznillah. Terbang. Dan disebutkan dalam tafsir Al-Quran, Yarwi anna Isa alaihi salam lamma ad'an nubuwah wa azharan mu'jizat akhazu yata'annatuna alaihi wa talabuhu bi khalqi khaffash. Yang disebutkan dalam sebahagian kitab tafsir, disebutkan yang jadi daripada tanah itu tuan-tuan bukan burung. Dia ialah tayr, itu jenis-jenis burung yang terbang. Dan salah satu daripada jenis yang terbang itu disebutkan oleh sebahagian daripada ahli tafsir adalah kelawar. Kelawar. Jadi kelawar terbang. Dan benda itu berlaku di hadapan mata orang-orang yang, orang-orang masyarakat umum, sebahagiannya beriman, sebahagiannya tak beriman. Bila Nabi Isa kata dia ini Nabi, orang tanya apa bukti dia?
Dia ambil kepulan-kepulan daripada tanah liat tu, lalu dia tiup. Fayakunu tayran biiznillah. Maka jadilah benda yang terbang, iaitu sebahagian ulama kata kelawar, biiznillah, dengan izin Allah, kata Allah. Maknanya itu bukan apa yang kemampuan, itu bukan kuasa yang ada pada Nabi Isa, itu adalah dengan izin Allah. Allah yang buat tu, kata Al-Quran. Kemudian Allah SWT sambung lagi, itu yang pertama. Di kepal-kepal itu cuba kita buat, jadi tak? Tak jadi, tuan-tuan. Buat kotor tangan je. Buat kotor tangan. Kepal-kepal lumpur, kepal-kepal tanah liat, tak jadi apa. Kering kan, jadilah pasu. Itu je. Kepal-kepal tak ada. Kemudian dia sambung lagi. Wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyil mauta biiznillah. Ini berkaitan tentang perubatan. Tadi pun perubatan juga, tapi perubatan dari segi jauh, tuan-tuan, iaitu benda yang tak ada, benda yang tak hidup, Nabi Isa dia kepal-kepal, jadi benda tu hidup. Kemudian Allah SWT sambung lagi, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Kemudian Allah beri penyembuhan, beri mukjizat penyembuhan kepada Nabi Isa AS, menyembuhkan orang yang buta. Buta, tuan-tuan, buta, tak nampak. Maknanya, tuan-tuan, sudah ada percubaan pada zaman Nabi Isa itu nak memulihkan penyakit orang yang buta. Tapi mungkin tak sampai kepada buta. Mungkin tak sampai kepada bolehnya celik dengan sempurna. Mungkin dah ada attempt, dah ada percubaan untuk pulihkan orang yang buta itu boleh nampak semula. Tapi tak mampu. Tetapi ketika mana Nabi Isa diberikan kekuatan mukjizat oleh Allah, disentuh pada bahagian mata dia, ini sebahagian riwayat menyebutkan, dia ambil telapak tangan, dia pegang dekat mata orang itu, lalu berdoa Nabi Musa kepada Allah, terus boleh melihat. Dan itu memberi kegaguman, kagum orang-orang tabib-tabib, doktor-doktor, ahli-ahli perubatan pada zaman itu. Sebab mereka tak mampu lagi sampai, tak mampu lagi buat. Itu yang kedua. Yang ketiga sama juga, penyakit juga, wal abras, iaitu penyakit sopak. Sopak ni, tuan-tuan tahu sopak eh? Sopak ni dia macam pigmen kulit berbeza. Orang yang gelap sikit, nanti dia bukan albino tu. Albino tu bukan manusia je, albino, binatang pun ada albino. Baru-baru ni saya tengok ular sawa albino dia panggil. Putih semua. Itu putih keseluruhan, tapi sopak ni akibat penyakit juga, tuan-tuan. Cuma di bahagian muka terutamanya lah. Dia cepat merebak di bahagian muka, di bahagian tangan yang terdedah. Ini sebahagiannya kata akibat daripada virus, jangkitan dan sebagainya. Wallahualam. Orang-orang dulu, tuan-tuan, sangat tak suka kepada penyakit sopak ni. Pasal buruk wajahnya. Wajahnya kalau kita kulit sawo matang, ada tumpukan putih, kat bawah mata ni ada putih, kemudian makin lama makin besar, sebahagian mata ni putih, tangan jadi putih. Kalau putih semua tak apa, itu mungkin akibat ku putih. Tapi ini sebahagian saja, bertumpuk-tumpuk pula tu. Muka kat bahagian mata sebelah sini putih. Itu akibat daripada jangkitan, penyakit sopak tu. Dua penyakit ni, tuan-tuan, yang sangat ditakuti oleh orang-orang dulu, penyakit sopak dan penyakit kusta. Kusta ni pun sebahagian kata boleh berjangkit juga, kata sebahagian daripada ahli-ahli perubatan. Tuan-tuan bacalah kitab-kitab Tibbin Nabawi dan sebagainya. Kusta ni kalau kita tengok muka seorang itu yang baik, yang bagus, macam saya ni agaknya, tiba-tiba, tuan-tuan, muka yang elok itu tiba-tiba dia keras menggerutu. Ada sebahagian kes yang kusta itu muka dia jatuh, tuan-tuan, muka dia jatuh, sembam dan terjatuh. Dia punya hidung besar kemudian terjatuh. Ini penyakit kusta yang saya sendiri pernah tengok, tuan-tuan, di hospital. Spesifiknya tu nak dekat-dekat tu kita tak berani. Sebab ada sebahagian ahli perubatan kata ini akibat jangkitan, boleh berjangkit. Jadi dia suruh tengok daripada jauh sajalah. Jadi ada sebahagiannya yang melibatkan kecacatan daripada kusta itu menyebabkan tangan dia cacat, menyebabkan kaki dia cacat. Jadi ini dua penyakit antara yang ditakuti oleh orang-orang zaman dulu. Wa uhyil mauta biiznillah, dan boleh menghidupkan orang yang telah mati. Ini pakar perubatan
dekat IJN sekarang ni pun tuan-tuan, ini tak ada kuasa mukjizat seperti mana yang yang diberikan oleh Allah SWT kepada kepada Nabi Isa AS. Pakar-pakar dekat IJN pun dah nazak mungkin, tapi belum mati lagi, dia boleh selamatkan mungkin. Bedah sikit, orang yang dah jantung apa benda semua. Nah itu. Tapi bila dah mati, doktor takkan berusaha. Doktor takkan berusaha lagi dah. Biasa mati, fitrahnya matilah. Tetapi mati pada zaman Nabi Isa AS, Allah berikan mukjizat wa uhyil mauta, boleh menghidupkan orang yang telah mati. Disebutkan di sini, cantik tuan-tuan. Disebutkan di sini, kana Isa AS yuhyil amwat biya hayu ya qayyum. Ini kehebatan Nabi Isa, ini kehebatan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Zikir yang Allah bekalkan kepada Nabi Isa AS adalah ya hayyun ya qayyum. Ini daripada dua asmaul husna, dua nama Allah ni, ya hayyu, wahai yang hidup, ni dinisbahkan kepada Allah. Ya qayyum, yang sentiasa bersedia, yang sentiasa berdiri, qayyum, kuat, gagah. Itu ini dua sifat Allah, ya hayyu ya qayyum. Ini zikir yang disebut, yang dilafazkan oleh Nabi Isa ketika mana dia, Allah berikan mukjizat menghidupkan orang mati. Wa ahya azir, dia pernah menghidupkan seorang yang nama Azir. Wa kana saddiqan lahu, seorang sahabat dia. Wa da'a Sam bin Nuh min qabrihi, dah masuk, dah mati, masuk dalam kubur, Nabi Isa doa bangun keluar daripada kubur dia. Ini tak boleh dibuat lagi pada zaman ini tuan-tuan. Tak boleh dibuat lagi pada zaman ini. Susah. Yang biasa kita jumpa, ada sebahagian-sebahagian tempat, mati hidup balik ni pun ada juga. Yang mati, matilah. Yang hidup, balik rumah. Itu, mati hidup balik. Itu saja yang ada dalam masyarakat kita. Pun ada sebahagian-sebahagian kes, dawa ke apa dan sebagainya. Tapi jaranglah. Ini berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Dan Allah SWT sebut di hujung tu, biiznillah, boleh hidupkan orang mati bukan dengan kuasa Nabi Isa, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Suatu isyarat. Ada berapa tuan-tuan? Dah disebutkan empat. Ada lagi satu. Satu ni panjang sikit. Cerita bagaimana Supermannya Nabi Isa AS. Apa yang orang buat dekat dalam rumah, Nabi Isa boleh tengok tembus dinding dan boleh nampak apa yang ada. Itu nanti kita bincangkan lah. Itu kuasa Superman tu, nanti kita bincangkan dalam hisrah akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan, empat ni yang disebutkan oleh Allah, ini memang nyata wujud dan benarnya berlaku dalam sejarah kehidupan Nabi Isa AS. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita sebutkan yang kelima, dan kemudian kita ambil intipati dan istifadah yang ada di dalam ayat ini. Mudah-mudahan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله.